Hai sweet lovers, ketemu lagi sama saya Putri Miranti di Dessert Castle. Seperti biasa, aku akan bikinin dessert-dessert favorit kamu, kamu, dan kamu. Mau bikin apa? Sebentar ya. Aha, aku tahu mau bikin apa. Berhubung sekarang lagi hari Valentine, ya kan? Sekarang aku akan bikinin dessert yang spesial. Aku akan bikin fortune cookies atau kue ramalan. Sebenarnya biasanya dessert ini tuh dipakai kalau lagi Chinese New Year atau di restoran Chinese food gitu. Tapi waktu SMA aku tuh suka gitu bikin kalau lagi Valentine tapi ganti ramalannya pakai ramalan cinta. Lucu kan? Terus bagiin deh sama orang-orang. Atau kasih sama pacar kamu, atau kasih sama gebetan kamu, atau kasih sama orang yang kira-kira lagi mau nembak kamu. Cie. Langsung aja yuk, let's get cooking. Caranya gampang banget. Kita tinggal masukin semua bahannya jadi satu ke dalam wadah atau baskom, aduk sampai halus, and then done. Tapi aku suka campurin bahan keringnya dulu jadi satu supaya pastiin semuanya benar-benar merata. Kalau misalnya kalian nggak mau pakai tepung beras atau tepung maizena, boleh pakai tepung serbaguna aja. Karena sebenarnya tepung beras sama maizena itu cuma menambah kerces-kercesnya, jadi lebih crispy. Udah tercampur rata, udah deh. Teksturnya akan seperti ini. Emang kelihatannya agak cair, tapi nggak apa-apa karena kita pingin nanti dia tuh tipis banget supaya bisa dilipat dan lebih crispy. Oke, yuk kita langsung oven. Nah, cara panggangnya, aku pakai silpat di sini, tapi kalau kalian nggak punya, boleh juga pakai baking paper biasa. Terus kita ambil kira-kira 1 sendok teh. Terus kita ratain atau kita tipisin. Oke, nah selagi panas ini harus langsung diangkat, dibalik. Terus kalau aku suka taruh di tangan dulu. Jangan lupa ya, tangannya pakai sarung tangan dulu yang tahan panas, karena ini masih panas banget. Terus masukin ramalannya di tengah-tengah, ditutup jadi setengah lingkaran. Terus kayak gitu dengan ujung loyangnya kita belokin kayak gini. Nah kan, jadi nah supaya dia tetap kayak gini, dia akan mengeras kalau udah dingin. Jadi sambil nunggu dingin kita taruh di cetakan muffin atau cupcake. Jadi dia tetap bentuknya kayak gitu. Nah, untuk menambahkan efek-efek Valentine-nya, aku akan kasihin coklat yang udah dilelehin. Pakai coklat apa aja, kalian potong aja kecil-kecil terus masukin ke dalam microwave sampai leleh. Habis itu bisa dikasih sprinkles. Aku punya sprinkles yang bentuknya hati. Bentuknya hati, warnanya pink. Valentine banget kan? Udah deh. Tunggu sampai coklatnya kering, terus kita bisa masukin ke dalam toples supaya dia tetap crunchy. Lucu banget kan? Jadi kayak nggak tahu ini buat kamu gitu, terus pas lihat apa sih, apa sih, apa sih, terus makan ada apa ini kok kamu gitu. Harus banget kamu cobain, lihat resepnya di www.kokiku.tv. dijamin pasti pasangan kamu bakal suka banget. Lalu aku mau lihat dulu ramalan aku apa. please sukai aku, alias please like, please subscribe, dan kalau mau komen langsung aja di bawah sini. Thanks for watching. Happy Valentine, guys.